Billy Syahputra dan Fia Fallen cocok pacaran. Lalu Hilde Fitria, penyanyi dangdut Fia Fallen pada Ramadan tahun ini turut mengisi program variety show Brownies Sahur yang tayang di Trans TV. Fia pun jadi sering bertemu dengan banyak artis-artis tenar sejak mengisi program tersebut. Beberapa kali Fia dipasangkan dengan komedian Billy Syahputra di Brownies Sahur. Bahkan keduanya sering diledekin cocok pacaran oleh artis-artis lain pengisi acara Brownies Sahur. Banyak pula warganet di media sosial yang menduga Billy sedang melakukan pendekatan ke Fia. Apakah benar Billy sedang melakukan pendekatan, PDKT, pada Fia untuk bisa menjadi kekasih hatinya? Dalam bincang-bincang dengan media belum lama ini, Billy mengaku tidak ada hubungan apa-apa dengan Fia. Billy menyebut apa yang dirinya lakukan bersama Fia di Brownies Sahur merupakan bentuk keprofesionalan mereka. Apaan, itu mah cuma profesional di atas panggung doang, enggak ada apa-apa, ujar Billy sebelum kabar PDKT ke Fia merebak. Billy sebelumnya ramai menghiasi pemberitaan media atas kabar memacari Hilde Fitria serta perseteruannya dengan Chris Hatta, pria yang mengaku sebagai suami Hilde. Hilde sendiri selama ini sering dihujat warganet karena dinilai telah meninggalkan sang suami demi Billy. Billy mengaku cuek dengan apapun pendapat warganet, seperti halnya dengan pendapat mereka kali ini yang menuduhnya sedang PDKT ke Fia Fallen. Enggak apa-apa, terserah netizen mau ngomong apa, yang penting kan Bang Billy enggak dirugikan sama siapapun. Sama Hilde pun enggak dirugikan, ujar Billy. Bagi Billy, seorang artis harus bisa bekerja secara profesional dengan siapapun. Ia juga menegaskan apa yang dikerjakannya di atas panggung tidak mengganggu kebahagiaannya dengan Hilde. Yang penting Bang Billy sama siapapun, dan sama Hilde bahagia saja, tutup adik komedian Nonde Syahputra itu.